Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Info hari ini, Najib takkan ECRL kilat. Harga tambang lambung tinggi. Syarikat laluan rel Pantai Timur tidak cukup gila untuk mengenakan harga tambang penumpang sehingga 6 kali lebih mahal berbanding tiket penerbangan ke destinasi yang sama. Kata bekas Perdana Menteri Najib Razak, dia menjawab soalan Ketua PKR Terengganu, Azhan Ismail, yang membangkitkan kebimbangan harga tambang ECRL mungkin mahal. Berikutan kos pembinaan yang tinggi dan dijangka terus meningkat berikutan nilai ringgit yang semakin lemah. Siapa yang buat pengiraan untuk dia? Formula siapa yang kamu pakai? Kononnya harga tambang kereta api ECRL akan 6 kali ganda, lebih tinggi berbanding tambang pesawat. Takkan syarikat ECRL gila, marah seluruh Pantai Timur Malaysia. Sekiranya harga tambang tinggi melambung seperti itu. Tidak kerajaan dan ECRL tak gila, kata Najib pada hantaran Facebook hari ini. Walaupun kos pembinaan ECRL mungkin mahal, Najib berkata harga tiket akan berpatutan kerana ECRL tidak bergantung kepada tambang tiket penumpangan sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka. Sebahagian besar sumber pendapatan dan trafik ECRL adalah daripada pengangkutan kargo, yaitu pengangkutan dua hala dari Pelabuhan Kuantan ke Pelabuhan Klang, jelasnya. Satu lagi sumber pendapatan untuk ECRL yaitu projek pembangunan, berorientasikan pengangkutan di sepanjang landasan kereta api ECRL, tambahnya. Awal hari ini, berkata dia mengalu-alukan prospek ECRL menyediakan perjalanan yang lebih baik ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia, tetapi mengesah kerajaan memastikan harga tiketnya berpatutan. Najib menempelkan pekatan harapan, berkata mereka akhirnya mengaku projek ECRL itu bagus dan boleh menyelesaikan isu kesesakan lalu lintas semasa perayaan besar di negara ini. Bekas Menteri Keuangan itu juga menyalahkan kelewatan dalam projek ECRL disebabkan usaha pekatan harapan untuk menurunkan kos pembinaan dengan mengurangkan bilangan stesen dan jarak sambungan rel. Ini menyebabkan tarik pelancaran operasi ECRL ditarik balik dari 2024 seperti yang dirancang oleh bekas kerajaan BN di bawah pentadbiran Najib kepada Disember 2026. Kata ahli parlimen pekatan itu, oleh sebab PH buat kacau semasa mereka memerintah dan projek dihentikan, ditangguh dan diperlambatkan, ECRL tidak akan beroperasi pada tahun 2024 seperti rancangan kerajaan BN dulu. Ditangguh ke Disember 2026 pula, maka rakyat pun perlu bertahan kesesakan trafik setiap kali masa perayaan untuk lebih 2 tahun lagi. Pembangunan ekonomi negara dan Pantai Timur juga tergendala selama 2 tahun. Syabas PH, sindir Najib. Sekian info hari ini. Terima kasih.